Pantas Ashanti selalu sakit-sakitan. Ternyata ada sosok yang tak suka dengan kebahagiaannya dengan Anang Hermansyah. Ya, pasangan artis yang terkenal adem ayem, bahagia dan selalu terlihat romantis satu sama lain. Tak pernah ada kabar miring selama menjalin hubungan rumah tangga. Namun, siapa sangka ada yang tak suka dengan segala kebahagiaan yang didapat Ashanti bersama suami Anang Hermansyah. Lalu, siapa sosok yang dimaksud? Benarkah mantan kekasih Ashanti di masa lalu? Simak hingga akhir. Diketahui Ashanti sudah dipulangkan, namun tiba-tiba pingsan. Begini update kondisi ibu, sambung Aurel Hermansyah. Detik-detik Ashanti ambruk sepulang dari rumah sakit. Kondisi terkininya dikhawatirkan. Penyanyi Ashanti, istri Anang Hermansyah, jatuh pingsan sepulang dari rumah sakit. Padahal ia baru saja dirawat. Dan kejadian ini tak lama setelah Ashanti mendapat kado Valentine dari Anang Hermansyah, suaminya. Ashanti mengatakan bahwa setelah bangun tidur pandangannya menjadi gelap. 3 hari lalu aku jatuh blank, hitam aja gitu kelihatannya. Untungnya gak sampai pingsan, kata Ashanti pada Rabu. Namun masih disyukuri Ashanti kepalanya tak menghantam lantai. Karena setelah beberapa detik ia terjatuh, ia merasa linglung meski berusaha tetap sadar. Ashanti menduga ia lemas karena kurang makan, bukan karena diet. Ashanti diketahui mendapat efek domino dari penyakit sinusitis kronis yang dialaminya. Penyakit sinusitisnya ini berdampak pada indera perasa dan penciuman. Ia yang tidak bisa merasakan makanan akhirnya tidak nafsu makan. Lalu seperti apa kondisi Ashanti pasca dipulangkan ke rumah? Benarkah kembali dilarikan ke rumah sakit karena pingsan? Simak selengkapnya. Ada pula yang mengabarkan bahwa ada sosok yang tak suka dengan kebahagiaan Ashanti sehingga tega melakukan hal ini kepada dia melalui Bluetooth. Apa itu Bluetooth? Ya, guna-guna. Aku cuma makan bubur doang, berat badannya juga sampai turun. Mungkin karena lambungnya sakit terus dipaksa bergerak, kata Ashanti. Ashanti lalu memaksa dirinya untuk makan sebab ia tidak mau kejadian serupa terulang kembali. Terkini indera penciuman dan perasa Ashanti berangsur pulih. Itu karena penyanyi 38 tahun ini telah menjalani tindakan sedot cairan sinusitis. Sekian dari video ini.